Namaku Rio Rahmawan. Aku berasal dari Jawa Timur, status masih lajang. Kini sedang merantau dan kerja di suatu perusahaan yang lumayan beken dan terkenal di ibu kota Jakarta. Rio tinggal sendirian di rumah yang sederhana namun cukup nyaman. Dari kecil aku biasa mandiri karena keadaan yang menuntut demikian. Setiap pulang sekolah biasa jualan asonan di jalan atau dari mobil ke mobil demi menyambung hidup karena kondisi orang tua yang pas-pasan sehingga harus kerja keras demi kelangsungan pendidikanku di masa depan. Namun demikian, aku berusaha tegar dan semangat demi cita dan cintaku kelak. Itulah semangatku pada waktu itu yang masih berjuang demi hidup yang keras dan penuh perjuangan itu. Namun aku tetap semangat sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Namun ada satu yang mengganjal di hati ini, bahwa Rio mempunyai kebiasaan dengan wanita. Setiap kenal wanita pasti mereka akan serius, dan itu merupakan kebiasaan yang sering ia lakukan sehingga sudah jenuh dan ingin menyudahinya dengan menjauhinya. Itu kebiasaan waktu masih hidup di jalanan. Maklum, Rio tergolong ganteng dan supel, humoris, sehingga banyak wanita yang kenal pasti menyukai dan nempel kayak perangko. Badannya yang berisi dan tinggi atletis menambah Rio terlihat maco tapi romantis sekali. Dengan mengingat masa lalunya itu, Rio jadi sampai saat ini masih sendiri saja. Padahal sudah 29 tahun, namun belum mau mempunyai pasangan hidup. Karena trauma dengan masa lalunya, Rio takut menyakiti hati wanita. Makanya selalu cuek dan masih enjoy saja dengan kesendiriannya. Hari Senin, seperti biasa, hari yang sibuk. Rio berangkat kerja dengan mobil bututnya, mobil kesukaan anak bujang dan berjiwa muda, sampai di kantor jam 7 dan tidak telat karena masuk jam 7.30. Jadi masih bisa sarapan dahulu karena di rumah maklum belum ada yang buat sarapan. Di kantor atau perusahaan ini Rio punya jabatan lumayan sebagai asisten manajer dan sebentar lagi akan jadi kandidat sebagai calon manajer. Karena manajer yang sekarang sudah akan segera pensiun dan dia adalah calon satu-satunya. Suatu ketika secara nggak sengaja Rio bertemu dengan seorang karyawan yang baru masuk. Mereka pindahan dari kantor cabang yang akan tugas di pusat di bagian marketing dan artinya akan dibawa ke pemimpinannya. Namun kenapa gak bilang dulu ya? Tapi ya biar aja, bukan urusanku, yang penting bisa kerja. Selamat pagi. Terdengar suara yang manja namun halus, bikin suasana makin bergairah saja. Selamat pagi, silakan masuk, Rio segera menjawab. Dan setelah masuk, Rio sangat tertegun. Siapa yang ada di depan? Gabung dan membantu tugas-tugas Rio sebagai asistennya. Namanya Nina Apriana, wanita cantik karyawan baru itu. Kenapa ini wanita? Kok terlihat mirip?
kita ya. Di mataku sepertinya kau nyaman melihatnya. Semoga saja belum punya pacar dia. Rio yang biasanya sama cewek biasa saja, namun kali ini kau bisa merasa terpesona dengan kehadirannya. Semoga awal yang baik buat Rio. Seperti biasanya saja aktivitas sehari-hari di dalam kantor. Namun sekarang bertambah satu, Nina dan Rio semakin semangat ngantor. Terkadang suka mencuri-curi pandang ke Nina karena begitu lembut dan keibuan. Kali ini Rio mulai memikirkan seseorang pendamping hidup. Begitulah, seharian kadang tak merasa bosan. Rio ada di ruangan dengan asisten yang cantik itu. Nina berkulit putih, pipinya ada lesung pipit seolah dekik seperti habis dipur pipinya. Karena lesung pipit itu terasa pas dan menambah ayu parasnya. Nina pun mulai sadar, Rio sering memperhatiin dirinya tapi pura-pura tak tahu. Sudah 6 bulan Nina pindah di pusat, dan selama itu pula Rio sering memperhatikan Nina tapi tak berani mengungkapkan kata bahwa Rio suka pada Nina. Dan pada suatu hari pas pulang kerja, ternyata Nina ada yang jemput, yaitu lelaki cukup tampan. Ternyata Nina sudah punya calon dan dengar-dengar sebentar lagi akan dilamar. Mendengar itu, hati Rio terasa kecewa dan kecewa. Ternyata Nina sudah ada calon yang akan segera meminangnya. Ya, sudah, dalam hati Rio, mungkin memang Nina bukan untuk saya. Biarlah aku cukup melihatnya saja. Tuhan belum memberiku jodoh. Mungkin itu karena dosa masa laluku. Rio suruh bersabar lagi. Senin jam 13.30, Nina dapat telepon dari keluarga pacarnya bahwa sedang mengalami kecelakaan dan diharapkan pulang. Nah, sepertinya agak serius. Nina pun minta izin pulang cepat, dan Rio pun mengantarnya sampai di rumah. Nina, Rio memanggil Nina yang dari tadi diam. Iya pak, jawab Nina. Semoga tak apa-apa ya. Rio coba menenangkan Nina. Nina agak heran, baru sampaikan mau menuju rumah pacarnya Andrian. Ada bendera kuning yang dipasang, jangan-jangan Mas Andrian ini. Dan semakin yakin di rumah banyak yang pakaian hitam dan diikuti isak tangis. Sesampainya di rumah, Nina diberitahu bahwa Andri sudah tidak ada karena kecelakaan. Nina tak sadarkan diri dan pingsan. Suasana semakin haru karena tiba-tiba Nina jatuh pingsan, dan Nina segera dibawa masuk ke kamar. Kemudian dibalur minyak kayu putih, dibantu oleh para ibu yang datang saat itu. Bagaimana tidak, sebentar lagi akan ada lamaran. Namun Andrian keburu dijemput sang kalek. Dan pada hari itu juga Andri, calonnya Nina, dimakamkan. Hari berikutnya Nina sangat murung dan kurang konsentrasi dalam bekerja. Namun Rio maklum dengan apa yang dialaminya, pasti Nina sangat sedih dan kecewa. Akhirnya Rio menghampirinya dan menghiburnya. Sudah Nin, ikhlas saja. Itu sudah jadi ketentuan Allah. Kita sekedar menjalani saja dengan baik. 6 bulan telah berlalu dan Nina sudah mulai move on. Keceriaan sudah mulai tumbuh berkat Rio. Nina rupanya juga nyaman dengan Rio karena Rio memberikan semangat dan selalu menghibur kepada Nina. Dan pada suatu kesempatan, Rio mengajak Nina
hitung-hitung sekalian rekreasi, siapa tahu direstui orang tua dan bisa jadi jodoh.